Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Hari ini kita belajar bahasa Inggris lagi, ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ila Hadroti nabi mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa ahli baitul kiram wa ila Hadroti syekh abdul qadir al jailani wa ila Hadroti syekh hashim ashari wa ila muassasati tarbiyah islamiyah kebun sari wa ila asati dina wa talamidina wa walidina lahumul fatihah A'udzu billahi minas syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa iril maudu bi alaihim wal adin walil mu'minina amin radi billahi rabba wa bil islam wa bi muhammadin wa rasula ربِّ زدني علما وارزقني فهما واجعلني من عبادك الصالحين آمين يا رب العالمين Allahumma sholli sholatan kamila tawwa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadinilladhi illadi Tanalu bihil uqadu wa tangfariju bihil kurabu Wa bihil hawa iju nalu bihil Wa Hawati hawatimi wa yustaskul gomamu Bi washihi al-karimi wa ala alihi Wa subihi fi kulli lamhati wa nafasi Wa nafasi bi adadi Alhamdulillah kita sudah selesai berdoa Mari kita masuk ke materi ya Jangan lupa materinya dicatat di buku anak-anak ya Nah di sini Miss Milda mempunyai gambar ya Gambar apa ini? Ya ini adalah gambar buah-buahan Buah-buahan itu warnanya beda-beda ya Ya di sini ada apel, warna apelnya apa? hijau. bahasa inggrisnya hijau apa? ya benar, green. kemudian di sini ada paprika, paprikanya itu berwarna apa nana? iya berwarna merah, merah bahasa inggrisnya? red. iya pinter. Nah, dari gambar kita tadi, kira-kira hari ini kita belajar apa ya? Ya, pintar kita hari ini akan mempelajari tentang colors. Colors. In Indonesian, color adalah warna, seperti yang kita ketahui bahwa ada beragam warna di dunia ini. Example of colors. Contoh-contoh warna. Yang pertama, white, putih, black, hitam, red, merah, green, hijau, blue, biru, grey, abu-abu. Selanjutnya, yellow, kuning, pink, merah muda, purple ungu, orange, oranye, brown, coklat. Nah, di sini ada contoh warnanya langsung ya. Nah, yang pertama ada white, black, red, kemudian green. Selanjutnya, blue, grey, yellow, pink. Selanjutnya, purple, orange, brown. Ingat-ingat ya, dan dihafalkan. Nah, di sini ada gambar sebuah apel. What color is the apple? It is red ya karena warna apelnya adalah merah yang selanjutnya di sini ada gambar apa ya di sini ada gambar lemon what color are the lemon they are yellow ya karena lemonnya berwarna kuning selanjutnya di sini ada sebuah nanas, ya. Is a pineapple blue, apakah warna nanasnya biru? No, it is not. A pineapple is yellow, ya. Karena warna melonnya, warna nanasnya bukan biru tetapi warna kuning. Selanjutnya ada gambar melon. Are some melons red? No, they are not. Some melons are green. Are green, ya. Apakah melonnya berwarna merah? Tidak, melonnya berwarna Hijau, sampai di sini ya. Semoga anak-anak bisa memahami materi yang disampaikan oleh guru. Terima kasih. Semoga ilmu anak-anak bermanfaat ya. Jika ada yang kurang dipahami, anak-anak bisa langsung tanya ke Miss Milda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.